No. Hi, welcome back to my YouTube channel, guys. Jadi video kali ini mau membahas tentang bagaimana cara membuat pop-up yang kedua kalinya. Nah, kemarin itu aku guys ya udah buat video tentang bagaimana cara membuat pop-up frame yang pertama. Ntar kalau kalian penasaran tinggal klik di pojok kanan atas sini ya guys ya. Itu video aku yang sebelumnya. Yang sekarang itu aku membuat pop-up yang kayak gini guys. Oke. Nih kayak gini. Kalau kalian penasaran tentang video aku kali ini, tonton terus video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada gunting guys, ada double tip, terus ada gabus. Ini kalian bebas guys, mau pakai gabus yang tebal tipis atau gabus bekas pun bisa. Dan yang terakhir ada 3D frame. Nah, ini ukuran 20 x 25 cm ya, guys. Ini kalau nggak 3D frame itu hasilnya jelek. Jadi, usahain 3D frame ya, guys. Terus ada... Nah, ini gambar, guys. Gambar ini kalian edit dulu ya, guys, ya. Background-nya itu diusahain yang putih supaya waktu digunting itu bagus. Dan gambar-gambarnya itu juga kalau... bisa ya warna putih gitu guys backgroundnya supaya pas digunting tuh bagus dan rapi. Oke, ini di Google banyak guys, jadi kalian nggak usah bingung kak nyari gambarnya di mana, itu di Google semua ya guys ya. Oke.